Semoga saja berhasil merebut bola. Kali ini bola kembali bagi para pemain Persib Bandung, Haryono, Zulkifli Syukur. Emil Ham. Percobaan dari luar kotak penalti. Karena Ilham memiliki kemampuan individu yang cukup matang. Dan kartu kuning kali ini. Ya, diberikan untuk Bose Saki. Pemain asal Ghana yang mendapatkan kartu kuning. Saya lihat Bose Saki masih tetap memberikan argumennya bahwa ia mengambil bola. Ya, saya pikir betul, tapi caranya. Namun di menit-menit akhir biasanya, namun ini waktu yang memang begitu banyak masih diberikan kepada Rudy Bogel yang masih memiliki pengalaman. Diharapkan Rudy Bogel bisa menggantikan peran dari Oktavianus. Biar Radovic! Dan kita saksikan sundulan tadi dari Moses Shaki. Kita lihat bagaimana terjadi scrimmage. Begitu banyak pemain di sana. Dan terjadi duel tadi antara Moses dan juga Precious. Kembali sepak pojok berikutnya. Meninggalkan pemain Persib berada di daerah pertahanan. Sepertinya mereka sudah merasa puas dengan keunggulan 1-0. Sambil menunggu mungkin ada peluang-peluang tertentu yang bisa mereka manfaatkan untuk menggandakan keunggulan. Kita lihat Moses. Wow. Kali ini adalah kartu kuning untuk Fabiano Rosa Beltram. Ya. Semakin tinggi tensi permainan di akhir 15 menit. Super Big Match Indonesia, Super League di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Ya, kita melihat memang tackling yang begitu keras dari Fabiano dari samping. Walau memang indikasi yang mengenai bola, namun kita lihat bagaimana satu tindakan memang sudah mengambil ancang-ancang melakukan tackling dari sudut samping yang begitu keras. Kita lihat di sini, ya, keras sekali tackling dari Tony Sucipto. Maman Abdurrahman, percobaan dari luar kotak penalti. Oh. Diamankan oleh Andri Tani Ardiasya. Ya, cukup. Juga penampilan cukup baik dari seorang Maman di malam hari ini. Rudy Bogel, masih Rudy Setiawan. Masih Rudy Setiawan kali ini. Percobaan! Oh. Kembali penyelamatan dari Jendri Pitoy. Ya. Kita lihat Rudy Bogel mulai menunjukkan kelasnya sebagai super sub bagi Persija ya. Jakarta. Kita lihat kemampuan dari Rudy Bogel Setiawan. Kita melihat pemain ini yang begitu muda belia. Mampu melakukan permainan yang sangat luar biasa. Mencari positioning untuk melakukan shooting yang begitu berkelas. Dan sekali tengah, kita lihat bagaimana reaksi dari Rudy. Sayang sekali. Bola masih bisa diblocking dan dengan baik juga oleh Jendri Pitoy. Masih Rudy Bogel kali ini, cukup percaya diri dia untuk bisa melakukan penetrasi itu, tapi ada sekitar 7 pemain dari Persib Bandung. Sangat sulit tentunya, advantage bagi Persib Bandung kali ini. Sebuah serangan cukup cepat, kita saksikan bagaimana Tony Sucipto. Ya, cukup. Ya, Jajang Sukmana tampaknya yang melakukan sebuah counter attack. Saya kira ini bersih, bersih, dan itulah putusan wasit yang tampak jauh dari pengamatan tapi berani melakukan call. Ya, satu keputusan yang saya pikir agak sedikit merugikan, karena kita di sini memang murni sekali tackling, namun terlihat memang Jajang yang tidak bisa lagi melakukan. Bahkan ia menjadi top skor sementara bagi Persib Bandung, melebihi penyerang-penyerangnya seperti Ali Udin dan juga Erlangga Sucipto. Dan Milian Radovic. Sebuah tendangan yang sangat baik kita lihat dari Milan. Melengkung, swing. Menyasar ke pojok atas gawang dari Andri Tani. Kita lihat apakah di tips ataukah memang melambung. Saya kira tidak bersih, bola mengenai mistar. Tidak mengenai tangan. Satu eksekusi yang begitu baik dan sangat berkelas. Dari seorang Milian Radovic. Dan memang murni sekali bola mengenai gawang. Moses Shaki duel kembali dengan Precious yang mencurahi. Moses Shaki sudah meninggalkan lapangan permainan dengan gawang saja kali ini bagi Persija Jakarta. Hasim Kipu berburu dengan waktu Persija, tersisa kurang dari 10 menit sekira.
di waktu normal. Yang saat ini dalam keadaan tertekan. Amar Zulki. Pada Pedro Javier dan percobaan kembali kali ini. Masih belum menemui sasaran dari Bambang. Pedro Javier duel tadi dia. Ya, tinggi sekali kita lihat sini Zulkifli mengangkat kaki. Dan ini peluang bagi tim Persija. Set piece yang begitu baik harus dilakukan kalau dia memang ingin bisa mencetak gol bagi tim Persija. Kartu kuning bagi Zulkifli. Saya kira laga yang banjir kartu kuning. Kita lihat kaki yang terlalu tinggi memang. Rosa Beltran dan juga Pedro Javier sudah mengambil tendangan bebas. Dan lagi-lagi tendangan keras kali ini Fabiano Rosa Beltran. Ya, kita lihat bagaimana tendangan yang sangat keras dari Fabiano. Spesialisasinya memang bola-bola mati seperti ini. Namun sayang sekali belum bisa mencetak gol bagi timnya. Tendangan yang sangat keras, tidak mengarah ke gawang. Betul. Kita lihat efek bolnya terlalu jauh melebar dari sasaran. Meski sebetulnya sudah sangat baik tujuannya. Melihat intensitas shooting memang Persija. Oh, Moses Aki kali ini. Masih Moses Aki. Melok bola tetapi terlalu tinggi. Precious Emojurai. Kembali kepada Precious Emojurai kali ini serangan dari Persija Jakarta. Dan peluang didapatkan kali ini Pedro Javier. Masih mengenai Maman Abdurrahman. Kita akan lihat bagaimana perjuangan dari Maman Abdurrahman sepanjang pertandingan ini. Sangat baik, dua kali penyelamatannya menggagalkan tendangan Bambang Pamungkas dan juga kali ini adalah Pedro Javier. Ya, sayang sekali ya sebuah kesempatan sebetulnya. Kita lihat bagaimana Pedro mencoba melakukan shooting ke sudut. Coach Iwan memberikan dan keluar didapatkan Bambang Pamungkas. Satu hal yang jarang terjadi, Bambang Pamungkas meleset dalam melakukan heading atau juga sundulan kepala. Iya. Juga ada Rahmat Afandi. Kesempatan sangat terbuka di sini, kita lihat memang kembali De Fortuna tidak menggapai Persija dan BP. Kita lihat bagaimana sebenarnya inilah bola-bola BP, bola-bola yang diingininya. Namun sayang sekali headingnya terlalu tipis hingga menyamping. Kita lihat John Ripitoy. 6 pemain dari Persija Jakarta berada dalam kotak penalti. Kali ini Ismail Sofyan mengarah ke tiang jauh, ada Pedro Javier. Kita lihat apa yang terjadi, sebuah peluang lagi-lagi. Kesempatan mutlak saya kira. Pedro tidak terkawal, tidak terlihat. Dapatkan kesempatan bebas, namun sentuhan akhirnya juga masih belum mengarah ke gawang. Kita perhatikan bagaimana Abanda tertarik tujuannya kepada Robertino di sana. Sangat sayang sekali. Ya, ini merupakan sebenarnya set piece yang terencana dari Persija Jakarta. Dalam 3 tahun terakhir pertemuan antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta. Masih Rudi Setiawan. Kali ini adalah Ismet Sofyan. Kita lihat dua pemain dari Persija Jakarta. Masih ada pengamanan dari Zulkifli Syukur. Kedudukan. Di mana memang peluang juga banyak saya dimiliki di babak kedua ini. Tambahan waktu 2 menit. Ya, 2 menit. Zulkifli Syukur. Kita lihat masih Zulkifli Syukur. Masih Zulkifli Syukur kali ini memberikan bola. Masih ditahan Zulkifli Syukur, lebih memilih untuk membuang-buang waktu. Ya, lebar kita dalam untuk Persib Bandung. Ya, tampaknya ini menjadi kemenangan pertama bagi Persib Bandung dalam 2 tahun terakhir terhadap Persija Jakarta dan juga menjadi sebuah rekor bagi Drago Mamits dalam partai klasik ini, membawa Persib Bandung unggul atas Persija Jakarta dalam duel klasik. Kita lihat bagaimana Drago Mamits bersorak-sorai menyambut kemenangannya di pertandingan malam hari ini, begitu juga dengan Jendri Pitoy yang menunjukkan tinjunya ke udara. Sebuah kemenangan yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh Persib Bandung dalam pertandingan-pertandingan di Indonesia Super League menghadapi Persija Jakarta. 1-0 skor akhir, Persib Bandung unggul atas Persija Jakarta dalam duel klasik melalui gol Milian Radovic.